Siapa sih? Dari tadi tahu? Pengen. Kenapa mulus? Siapa sih mulus? Kenapa? Enak. Mulus banget nih, babynya nggak lancar. Badan gue tuh kayak udah panas, keringetan semua, merinding. Merinding. Itu udah. Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalain loncengnya, dan enjoy the video. Guys, kita lagi mau bongkar-bongkar tim GA nih tentang masalah percintaan. Jadi ini ada kartu pertanyaan. Cerita cinta kamu, jadi kita akan bongkar karena biar lebih akrab, ya kan? Oke, langsung aja mulai dari Lingga. Oh, cool. Oke, boleh. Ayo, apa? Aduh, pernah nggak nih kamu kode-kode suka sama orang, tapi dia nggak ada yang menembak? Terus pernah nggak? Aduh, pernah. Pernah? Pernah, pernah banget. Nggak apa-apa, yang penting sekarang jawabnya kantor. Selesai. Selesai. Dah. Aduh. Pernah gak kamu selingkuh? Hahaha. Ini harus jujur lo jawabnya. Iya. Yeah. Kalau enggak dosa lu dikali dua. Kalau enggak dosa lu dikali dua. Ih, serem banget. Enggak pernah dong. Gimana ceritanya kamu jadi selingkuh dan kenapa kamu jadi tertarik buat selingkuh? Enggak. Selingkuh kali kak. Kamu lagi kenal aja. Pernah selingkuh gak? Enggak pernah. Pelakor. Diselingkuhin kayak pernah. Jadi selingkuhan pernah gak? Enggak pernah. Oh, pernah. Apa sih? Dari tadi tahu? Pengen. Pernah enggak kamu nangis gara-gara pasangan kamu? Kenapa bisa sampai nangis? Dia ngapain kamu? Halo, Ica. Dulu pernah pacaran enggak sih? Kapan? Ya Allah, SMP bocil banget. Iya, masih kecil masih. SMP udah nangis-nangisan. Udah. Ah, bentar, kentut. Siapa sih mulus? Kenapa? Enak. Mulus banget nih, babynya nggak lancar kayaknya. Aduh. Lu udah berapa lama nggak ya, Be? Kayak 3 hari ini deh. Yang bener aja nih. Apa sih? Sorry. Aduh, ini bisa dikat nggak sih? Gue tanya dulu deh, lu sejak kapan nih gak nge-BAB? 3 harian. Tapi biasanya lancar atau enggak? Ya lancar lumayan, cuma kayak hari ini kan makan banyak tuh. Dulu gue sempat, dulu tuh gue karena gue mungkin badannya gak tau ya kecil tuh mengaruh gak sih kayak metabolismenya gak lancar gitu. Dengerin gue gak sih lu? Iya, kan lagi mulus ya. Jadi gue dulu metabolismenya gak lancar, jadi BAB tuh jarang, bisa 3 hari sekali kadang. Soalnya gue tuh suka ngiri sama orang-orang yang pagi-pagi udah langsung aja ke toilet dan langsung pup. Lu gimana? Aku juga lumayan agak susah sih, buang airnya gitu. Sama, kayak paling cuma 2 hari gitu. Iya, dulu ya gue pernah ke Malaysia. Itu gue dari hari Kamis sampai hari Minggu. Itu sama sekali gue gak pup, tapi makannya banyak banget. Dan itu gak bisa pup gue. Kembung. Itu gak enak banget sumpah. Nah itu hari Senin ya, gue kuliah. Nah pas kuliah lagi matkul apa gitu, terus gue sakit banget terusnya. Terus gue ini, apa namanya, izinkan ke toilet. Nah, sampai keringet dingin gitu ya? Hah? Sampai keringet dingin. Enggak, gue mati. Jadi gue ke toilet tuh semua badan gue tuh kayak udah panas, keringetan semua, merinding. Terus gue kayak sendirian di toilet, itu udah kayak sakit banget satu badan tuh, itu pupnya baru keluar. Gue juga dari situ memang tetap nggak lancar sih, kayak 3 hari 3 hari. Nah kemarin gue beberapa bulan lalu gue cobain satu minuman, ini Flim Tea. Jadi Flim Tea ini ada rasa blackcurrant dan juga raspberry. Nah gue dari dulu cobanya yang blackcurrant dan gue suka banget nyegerin, kan kita itu kan buat sehat juga ya, jadi bukan sesuatu yang susah untuk diminum gitu. Ini enak banget dan bikinnya gampang banget, cuman kasih serbuknya terus udah gitu dilarutin di 150 ml air dan udah dapat juga nih, lucu banget tumblernya dari sini. Wah enak banget pup gua. Ih, coba tuh. Enteng kan jadinya badan ya? Enteng, soalnya kalau habis pup tuh, apalagi kalau habis pup yang banyak, enak banget. Udah sih. Bikin capek juga tadi kan, mules turun naik tangga. Iya. Nah ini juga, terus kayak aduh, enggak deh. Aduh. Nah, ini sekalian deh
buat teman-teman di rumah yang udah pada tahu nih produk tentang Flimty tapi belum tahu gimana sih khasiatnya atau berguna nggak sih, manjur nggak sih. Jadi buat teman-teman, ini mau cewek mau cowok, ini kan kita butuh di dunia ini butuh kesehatan ya. Jadi udah nggak usah macam-macam, kalau nurunin berat badan pakai yang aneh-aneh, nih pakai Flimty. Ini gue udah cobain, jujur ini enak banget, nyegerin. Dan tadi gue bilang sama Lingga juga, dia nggak bikin kita tuh ngerasa ini tuh minuman menurunkan berat badan gitu, enggak. Oh, tapi berarti ini jadi bikin kayak kita obat pencahar gitu nggak sih, Kak? Awalnya efeknya gitu, jadi gue awalnya BAB mulu kerjaan, ya kan. Tapi selain BAB gue yang terlalu lancar itu, gue juga ngalamin kayak kok gue ngerasa perut gue kecilan ya, atau kayak apa agak rata gitu. Terus juga gue baju apa celana nih, celana jeans. Ah, itu kelihatan sih bedanya sih. Nah, lu ntar kalau misalkan lu cobain ini, itu lu bisa kurusan kali ya. Bongkar nih. Yeah. Sekarang lu pakainya apa? Kali. XL. XL. Nah, ntar lu bisa jadi L. M gimana nih? Bisa. Bisa gua sponsorin minum Flimty tiap hari ya. Siap. Beneran. Seriusan pengen banget. Bener ya, dar beliin dar. Oke, satu truk. Satu truk tuh gimana nih? Aduh, tapi itu lama gak sih? Apa kayak gitu? Mm-hmm. Awalnya gitu. Nah, lama-lama jadi lebih jarang. Nah, gua kan apa kayak lumayan takut juga ya, apa karena perut gua udah kebal nih minum ginian. Jadi enggak mempan lagi gitu. Tapi gue itu nemuin video di YouTube channelnya Flimty Fiber. Nah, di situ tuh dijelasin kalau semuanya itu normal, guys. Itu nutrisionis Dr. Rita bilang kalau indikator suatu serat itu baik untuk tubuh itu nggak melulu dengan banyaknya kita BAB. Pembuangan itu berlangsung karena masih adanya zat yang harus dibuang. Jadi indikatornya itu, guys, yang pertama kita jadi lebih jarang sakit. Nah, itu udah bagus banget tuh, jarang sakit kan. Terus udah gitu kita juga meningkatkan tekanan darah, itu kan yang paling penting juga kan. Nah, terus juga kolesterol nih, kolesterol kan banyak banget. Banyak makannya. Teman-teman di rumah kan juga pasti mikirin kolesterol, tekanan darah. Nah, ini kolesterolnya juga bisa menurun. Jadi lebih normal, jadi lebih sehat, lebih seger, mukanya lebih kelihatan cakep, lebih kelihatan glowing, ya kan? Setelah minum Flimty karena ini kaya akan serat, itu mungkin udah enggak ada lagi zat-zat yang harus dibuang. Jadi terus kita tuh udah lebih bersih. Jadi udah enggak lagi zat-zat yang dibuang. Jadi ya udah minum ini untuk sehat aja. Oh ya, bisa sih, apalagi sekarang kan lagi kayak gini ya, yeah. Pak, kita pasti butuh kesehatan juga. Mungkin kita kayak kita kan kalau di kantor enaknya makannya makannya sih ya, sembarangan. Iya. Yeah. Oh, mau enggak? Tapi minum ini dulu. Enggak, ini punya gue bikin aja. Oh, gue kasih tau juga cara bikinnya. Banyak lah. Sekarang. Tapi kayak itu, aku mau nanya dong, ini tuh isinya apa aja deh? Isinya apa aja? Ntar gue sambil jelasin sambil gue buatin buat lo kasihan. Udah pengen banget, lo cium baunya itu udah pasti ini dari buah banget kan? Buah banget? Iya. Tapi aku pengen ini. Eh, enak aja ntar dulu, ini oh, Flimil. Okay. Ini Flimty dulu. Oke, Flimty, isinya apa pengen gitu? Pengen lo. Nah, ini kalau kita beli juga dapat ginian nih. Oke, okay, nah jadi tinggal dimasukin aja Flimty-nya. Wanginya ini ya, mantep. Jadi dalam sini tuh ada psyllium husk. Goji berry, delima, okay. Yang pastinya ada ekstrak buah dan sayur. Lengkap. Ada buah bit juga. Lengkap banget. Dan lu bisa baca sendiri nih, ini bagus banget nutrisinya, nutrition fact-nya. Jadi lemak totalnya cuma 60 kalori, terus vitamin C-nya 90%. Nah, ini serat pangannya, ini 2,5 gram. Ya. Okay. Jadi kalau kebutuhan orang tuh sehari itu 25 sampai 30 gram, guys. Nah, jadi Flimty ini bisa membantu memenuhi kebutuhan serat setiap hari lo, gitu. Nah, ini udah gua kasih air 150 ml. Jadi lo tinggal kocok-kocok aja. Instan ya? Instan, gak usah lama-lama. Lo kalau kayak gini masih ngerasa berat itu lo udah, lo nggak usah deh sehat-sehat, lo nggak usah nurunin berat badan. Ini gampang banget, gila, cuma gini doang. Tuh, jadi udah minum. Ntar kalau lu suka gua ini setrek gua beliin. Setrek ya? Iya. Yeah. Coba gua minum. Rasanya gimana? Seger kan? Karena pakai air dingin. Seger. Jangan pakai air panas. Pakai air dingin biar seger. Rasa buahnya nampol. Nampol. Lihat dong. Nambahnya. Jangan nambah, sehari satu. Oh, oke, okay, siap. Tadi lu nanya kan yang coklat nih? Iya, yang coklat. Nanya kan? Nah, jadi
gak lama setelah gue cobain Flimty, dia keluarin nih namanya Flimil. Bedanya yang ini pengganti makanan. Kalau kalian mengganti makan malam kalian itu dengan ini, dengan Flimil ini, wah itu bener-bener yang pertama ngenyangin. Yang kedua kalian juga semua yang dibutuhkan sama tubuh itu ada di sini. Kalau kita makan nasi goreng itu kalorinya 400-500, iya, belum tentu kenyang. Nah ini kalorinya cuma 190. 190 dibanding nasi goreng. Betul, 190. Tapi semua kebutuhan energi lu, semua kebutuhan apa yang lu mau itu lu bisa pakai ini. Jadi udah dipenuhi di sini. Nih ya, gua baca ya. Dan ini rasanya, lu pasti kaget banget. Rasanya enak banget guys, beneran. Ini coklat kayak lu minum apa ya? Apa namanya kalau coklat-coklat shake itu? Milkshake. Nah ini sama nih rasanya. Dan ini juga pastinya kayak protein, karena kita kalau misalkan mau punya badan yang ideal nih, itu harus tahu karbohidratnya dikit tapi proteinnya yang banyak. Jadi pokoknya lu mau yang mana nih? Yang ini. Oke, okay, nih kalau yang ini nih. Beli. Ayo guys, beli guys. Sekarang juga beli. Sekarang juga diskon sampai dengan 50% sekarang. Kalau kalian mau silakan komen di bawah, nanti dikirim sama Dara, oke? Okay? Minum ini tuh juga apa ya? Juga sesuatu tantangan buat lo, karena dengan minum ini kan lo jadi enggak makan yang lain kan? Tapi itu juga harus di mindset bahwa dengan minum ini gua jadi lebih sehat. Okay. Lebih berapanya lebih ideal. Oh, iya. Nah, gitu. Tapi kalau kandungan Flimilnya sendiri tuh apa? Kandungan Flimilnya? Katanya kenyang banget tuh kan? Iya, karena dalamnya ada protein kedelai isolate. Ini cocok buat teman-teman yang punya alergi terhadap susu sapi. Aman ya? Aman banget. Karena isolate ini tidak mengandung zat alergen. Yang kedua, yang pastinya beras coklat, karena kita juga butuh untuk kebutuhan sehari-hari karbohidrat. Terus juga chia seed dan juga ada bubuk flaxseed. Oh. Dan ada juga bubuk flaxseed oil. Nah ini kaya akan antioksidan. Ini udah vitaminnya banyak banget lu. Semua yang lu butuhin di dalam tubuh lu setiap hari itu ada di sini guys. Oke guys, jadi ini bikinnya sangat mudah ya. Tinggal ini aja. Buka. Wangi. Rasanya coklat banget nih. Ya, aduh, mau banget. Jadi kalau tadi kita 150 ml, kalau yang ini kita 200. Lebih banyak. Dia tinggal gini doang, terus kasih 200 ml air. Nih, 200 ml air. Waduh. Langsung dikocok-kocok. Jadi gini doang nih. Kocok-kocok. Emang mudah banget ya, instan banget tuh. Bisa dibawa kemana-mana lagi. Bener. Kocok sampai benar-benar rata. Nah, tuh kan? Udah rata kan? Nah, ini gue juga mau cobain. Manis. Kalorinya sedikit tapi kenyang. Mantap. Tapi kalau misalnya aku minum pagi, siangnya masih bisa aku minum. Bisa, tapi bagusnya lu sekali minum sekali sehari. Enggak, sekali minum itu kan pengganti makan. Jadi lu misalkan makan siang enggak sempat, lu tinggal bikin. Kalau vegetarian ini juga bisa minum. Vegetarian bisa minum karena kandungannya 100% dari tumbuh-tumbuhan atau dari nabati. Udah sehat, instan, ngenyangin. Iya. Mantap rasanya. Pintar. Dan udah pasti ini Flimty, Flimil ini udah terdaftar di BPOM dan pastinya halal. Jadi kesimpulannya, Flimty membantu melancarkan pencernaan. Flimil ini bisa bikin gue kenyang lebih lama dan membantu gue kalau gue lagi enggak sempet buat makan. Lete, ini all in one kan semuanya? Nutrisinya ada. Yeah. Instan pola. Yeah. Rasanya enak. Yeah. Harganya? Ya lah kan lu gue beliin, ngapain pakai harga? Kalau misalnya dia habis, lu beli gimana? Oh, harganya terjangkau. Jadi kalau Flimty ini kan 16 saset. Ini harganya Rp295.000. Oke. Ya kan? Nah, kalau Flimil ini, satu box ini isinya 12 saset, selusin. Ini harganya Rp229.000. Tapi harga segitu worth it nggak? Ya, sekarang gini, kalau misalkan lu nanya gue nih, ini kak, ini bagus gak sih kak untuk diet atau maintain berat badan? Karena gue udah cobain, ya gue bilang bagus. Karena ini ngaruh banget di gue. Yang satu buat pencernaan, yang satu buat maintain berat badan. Worth to buy dan wajib dicoba. Jadi, ini kan pasti cewek-cewek. Oh, bukan cuma buat cewek-cewek ya, inget ya. Bukan cuma buat cewek-cewek, jadi buat cowok. Buat cowok bisa. Buat cowok juga bisa. Jadi ini memang benar-benar sesuatu yang all in one dan kalian bisa coba. Dan apalagi untuk kalian yang lagi mungkin program diet, nah
maintain berat badan. Nah, pakai ini biar lebih joss, lebih mantap. Nah, buat yang penasaran sama produknya, gue akan taruh info lengkapnya di description di bawah. Jadi langsung aja dilihat di bawah dan langsung beli sekarang, atau lu tinggal telepon Dara ada ya. Oke. Okay? Kita bikin lagi. Bikin mau yang ini ya? Yang juga. Anak-anak semua gue bikinin kali ya. Wah. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.